Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 6 November 2020, berjudul Tidak Ada Perbuatan Dosa Tanpa Izin. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, tidak ada perbuatan dosa tanpa izin dalam pertentangan besar bila mana orang Kristen itu memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, bila mana dalam kehidupan orang Kristen itu selalu ditandai dengan kerendahan hati, maka Allah berkenan kepadanya dan memberkatinya, sehingga dosa tidak bisa menguasai orang Kristen itu lagi. Sementara kehidupan Kristen akan ditandai oleh kerendahan hati, tetapi tidak mesti ditandai oleh kesedihan dan rendah diri. Adalah kesempatan setiap orang untuk hidup sedemikian rupa sehingga Allah berkenan kepadanya dan memberkatinya. Bukanlah kehendak Bapa Surgawi kita agar kita tetap di bawah hukum dan kegelapan. Kepala yang selalu tertunduk dalam hati yang dipenuhi dengan pemikiran diri sendiri bukanlah bukti kerendahan hati yang sejati. Kita boleh datang kepada Yesus dan dibasuh dan berdiri di hadapan hukum tanpa malu dan perasaan bersalah yang mendalam. Kedua, bila mana dalam kehidupan orang Kristen itu selalu ditandai dengan suatu kehidupan iman, kemenangan, dan sukacita di dalam Allah, maka dosa tidak berkuasa lagi pada orang Kristen itu. Kehidupan Kristen haruslah merupakan suatu kehidupan iman, kemenangan, dan sukacita di dalam Allah. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Hamba Allah Nehemia berkata dengan sungguh-sungguh, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Ketiga, bila mana dalam kehidupan orang Kristen itu selalu ditandai dengan menghidupkan prinsip-prinsip murni dalam kebenaran, dan mereka juga tidak hidup bersama-sama dengan budak-budak setan, maka dosa tidak gampang menguasai orang Kristen itu lagi. Kebencian kepada prinsip-prinsip murni kebenaran dan celaan serta penganiayaan terhadap pendukung-pendukungnya akan selalu ada selama dosa dan orang-orang berdosa masih ada. Pengikut-pengikut Kristus dan budak-budak setan tidak bisa hidup bersama secara harmonis. Perlawanan terhadap salib belum berakhir. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Keempat, bila mana dalam kehidupan orang Kristen itu selalu ditandai dengan hidup yang hanya bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintah-Nya, maka dosa tidak berkuasa lagi pada orang Kristen itu. Setan menyadari benar bahwa jiwa yang paling lemah yang tinggal di dalam Kristus adalah lebih dari sekedar lawan bagi bala tentara kegelapan, dan bahwa jikalau ia menyatakan dirinya secara terbuka, maka ia akan dihadapi dan dilawan. Itulah sebabnya ia berusaha menarik tentara-tentara salib keluar dari benteng mereka yang kuat, sementara ia dan pasukannya siap sedia membinasakan semua yang berani menginjak wilayahnya. Hanya dengan bergantung kepada Allah dan menuruti semua perintah-perintah-Nya, kita bisa aman. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.